yang ada di Bekasi Cyber Park. Harganya murah banget, cuma 35.000 aja. Oke, langsung aja kita masuk ya. Ini situasinya. Situasinya, area makan-makannya. Ini dia. Posisinya itu ada di depan The Kincir. Nah, ini nih. Posisinya pokoknya kalau udah ketemu kincir-kincir kayak gini, nah, kita datang, inilah suasananya. Kita nggak di sofanya, di sofa. Oh iya, aku bakalan ngenalin satu-satu menunya, ada apa aja. Yang pertama, sotonya. Lalu ini ada mie ayam. Mie ayamnya, mie nya tuh sudah ada ready, tapi kalau kamu mau panasin lagi bisa. Nah, ini untuk masak-masaknya. Terus dia ada, nah, ini ayamnya. Ini ayam. Oke. Nah, ini ada selai. Ada selai. Kita bisa lihat. Nah, ini isinya tuh macam, isi lengkap. Ada pare, ada kentang, ada tahu, ada somainya. Dan ini topping-topping bumbu-bumbuan somainya. Ini terakhir ada ya batagornya. Batagornya habis, sudah tinggal dikit, teman-teman. Oke. Kita langsung aja kita cobain, kita ambil satu-satu. Oh iya mbak, kalau misalnya kita mau ada lebih dari 10 orang atau 10 orang lah gitu, itu kita booking dulu atau gimana? Oh gitu. Berapa hari sebelumnya? Minimal sih sehari sebelumnya. Oh, sehari sebelumnya gitu ya? Maksimalnya maksimal. Maksimal. Kamu mau ambil apa yang? Naskun. Kamu ambil naskun. Oh, ada yang lagi reservasi tuh. Orang sebelumnya. Iya, akhirnya rame. Oke, nasi kuning. Kamu pakai topping apa? Ayam. Makan capcay. Ini bukan capcay ya, kali. Sayur sop. Lebih tepatnya kayak sop. Kenapa mie gorengnya ada dua? Oh gitu. Oh gitu, oke.
Ya sudah ngambil mie goreng dan nasi kuning. Bubur ayam. Aku mau ngambil bubur ayam. Bubur ayamnya. Kalau buat kalian yang nggak suka, aku tuh kak demennya kalau makan nasi kuning itu nasinya yang lebih satu-satu, ya nggak apa-apa juga sih, tapi ada juga. Nah kalau ini agak lembek memang, coba kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tepatnya jadi kayak ketan kuning sih nasi kuningnya. Itu teman-teman, nah, ada tambah. Aduh, kalau kita makan nasi kuning pasti kan nggak lupa sama kerupuk, teman-teman ya. Aku juga ngambil mie goreng. Mie gorengnya tuh tampilannya tuh menggugah banget tuh. Coklatnya, ya, wanginya. Coba kita cobain aja ya mie gorengnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, teman-teman. Mie gorengnya enak banget. Ya, walaupun manis tapi enak banget, teman-teman. Nah,
kemudian aku mau nyobain lagi. Ini ada bubur ayam pakai bukan. Bubur. Jadi ada bubur, ada cakwe, kemudian tadi ada bawang goreng, ada kaldu kuningnya. Ini bubur ayam namanya. Nah, tapi enggak ada ayamnya, teman-teman. Nah, ini aku tuh aku tuh tim makan bubur yang diaduk. Kalau kamu coba komen di bawah, kamu tuh kalau makan bubur tim yang diaduk atau yang enggak diaduk. Nah, gitu. Cuman emang agak sedikit kere, teman-teman. Kita cobain aja ya. Coba kalau bubur ayam yang hangatnya enak banget nih, teman-teman. Kayak yang tin lagi buburnya. Mati kalau buburnya. Enak banget. Tapi enak sih. Kalau udah nyampur sama cakwe-nya tuh enak. Enak banget, teman-teman. Enak banget, teman-teman. Aku kan penyuka bubur ayam memang. Kenapa aku suka banget? Kurangnya cuma coba dipanasin ya, panas. Aduh, nikmat banget ini. Sama tadi belum ada sambal, teman-teman. Enggak, itu kuah kuning. Gitu banget. Halo. Makan apa, yang? Nasi kuning. Makan nasi kuning. Mau yang kuning. Karbo sama sambal. Oh gitu. Kita akan lanjut makan. Ini nasi kuningnya kayak bisa kecongkel pakai garpu gitu. Enak ya. Ada mie goreng. Kamu gak ngambil kerupuk ya. Ini kerupuknya paling lengkap tuh makannya pakai kerupuk. Enak banget. Tadi ada yang reservasi gitu, teman-teman. Tapi kayaknya belum datang gitu mereka. Nah. Waktu ada yang bilang katanya sih kalau datangnya agak siang tuh ada nasi goreng. Katanya datangnya nasi kuning kali. Tadinya nasi kuning. Gini kayak makan nasi uduk aja gitu, teman-teman. Nasi kuning, terus pakai mie goreng, pakai kerupuk tuh jadi kayak inget makan nasi uduk. Kalau kayak gitu, kurang kayak orang. Ya kan? Kreatif loh ya.
ayam ini ya? Ya. Kita coba mie ayamnya tuh sausnya pedas banget deh. Sausnya pedas? Bisa sih? Coba. Saya yang kaleng-kaleng enggak berasa enak. Kalau buat kalian yang suka pedas ini lumayan, tapi kalau buat yang enggak suka pedas jangan banyak-banyak. Mulai ramai teman-teman. Tampilannya, jadi aku tadi menggabungkan batagornya ini sama somai. Nah, kita coba yuk batagornya. Tadi udah aku kasih perasan jeruk lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
bumbu kacangnya yang jualan memang enak ya. Bumbu kacangnya enak. Terus aku mau coba somainya tadi. Nah ini dia. Nah, aku mau coba somainya teman-teman. Somainya kita cobain. Kamu yang tinggal di seputaran Bekasi, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, ataupun kalau kamu yang penasaran pengen makan-makan, datang deh ke Ampe Begah All You Can Eat yang ada di Bekasi Cyber Park ini. Worth it banget. Kanannya lumayan-lumayan. Ayo makan deh, enak. Ajib banget ya. Gimana kalau kata kamu? Ya, untuk restoran All You Can Eat yang 35.000. Enak makanannya sih. Enak makanannya, bumbu kacangnya enak banget. Bumbu kacangnya tuh medok. Sambal sausnya tuh pedesnya tuh enak gitu. Jadi ketika nyatu tuh aduh, udah deh. Pokoknya handle pisan syai. Luar perkiraan. Saja. Ya, kita coba kuahnya dulu. Soto-soto bening gitu ya. Cuma tipis. Nah. Rasanya. Soto-soto bening. Iya. Ya kan? Cuma tipis banget emang. Oh, buat lo jelek. Soun yang begitu panjang, sepanjang cinta kita. Wadidaw. Diputusan aja. Oke. Kita coba. Ini adalah soun. Apa bedanya soun sama bihun, teman-teman? Tahu. Apa sih kutukan lagi? Soun lebih mengkilap. Jadi ini suasananya teman-teman. Jadi
kalau buat ulang tahun atau arisan ya bisa. Welcome back to my channel Dunia Tiara. Hari ini kita ada di mana? Kita ada di mana? Di mana kita? Kita ada di Ampe Begah All You Can Eat Bekasi Cyber Park. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Lokasinya BCP lantai 2. Pokoknya patokannya dari Dekincir. Nah itu pas di depan. Terus CGV. Apa? Jadi kalau buat kalian yang pernah jalan ke BCP buat ke CGV mau nonton, nah kalau kita mau naik ke atas itu ngelewatin dulu sama All You Can Eat ini ya. Di sebelah eskalator. Ya posisinya eskalator. Posisinya dari sebelum kita masuk eskalator, nanti dia ada di sini. Oh iya, tadi kenapa kita penasaran banget makan di sini? Lapar. Satu, kita lapar. Kedua, wah banyak netizen yang bilang makan murah. 35.000 menunya itu dia sepuasnya. Menunya ada banyak, ada 7 sampai 8 item. Ada ya kan, pertama
nasi putih sama capcay pasangannya kan, cacak entah capcay atau sop tadi tuh. Terus kedua ada nasi kuning, ada mie goreng, terus ada soto ayam, ada bubur ayam, ada bakso, ada somai, ada mie ayam juga. Jadi kamu hitung sendiri batagor tuh. Gitu, ya udah tadi somai, batagor gitu. Nah, oh iya. Kalau aku sih komennya satu, tempatnya enak. Tempatnya enak buat duduk, buat nongkrong, buat hangout sama teman-teman, buat arisan keluarga, atau kalau misalnya kita ada acara arisannya acara murah, kumpul-kumpul ya benar, arisan ekonomis, bawa aja ke sini ya, mau keluarga, mau teman, kerabat, tetangga, bisa semua bawa ke sini. Terus kalau dari rasa makanannya, yang pertama di lumayan enak, artinya berbumbu, tidak cuma 35.000 terus jadi enggak enak, enggak. Tapi di sini rasanya enak. Yang pertama, kalau aku sih dari sekian banyak menu, yang pertama itu aku paling favorit itu bakso, somai sama batagor. Kalau kamu? Sebenarnya mie. Kalau kamu mie goreng? Mie goreng yang cuma mie goreng kecap gitu. Iya, enak. Heeh, sih. Nah, kalau kecap. Jadi kalau aku yang pertama tadi batagor sama somai, kedua nah itu tadi mie goreng. Aku senang sama mie gorengnya. Kenapa aku senang sama mie gorengnya? Karena dari tampilannya aja tuh menarik banget. Tadi kan bisa dilihat kan, kamu tadi lihat kan, tampilannya menarik, warnanya tuh coklat dan rasanya gurih, teman-teman. Walaupun memang mie gorengnya enggak pedes. Karena apa? Sambelnya kan terpisah. Karena kan buat semua orang tuh senang makanan pedas. Jadi kalau sambal kan kamu bisa nambahin sendiri, optional. Nah, terus kalau yang ketiga, aku suka sama bubur ayamnya. Bubur ayamnya itu cuma tadi mungkin belum diangetin aja. Gitu. Terus yang keempat, aku suka sama soto ayamnya. Keempat, soto ayamnya. Soto ayam kan? Soto ayamnya segar, dimakannya juga enak. Siang itu soto. Oh iya, pastinya kan. Pokoknya buat kamu-kamu yang sekolah di sini, yang kantornya dekat sini, mau wajib banget mampir deh. Buat makan siang sama teman kantor, melepas lelah, melepas lapar, melepas dahaga, gitu kan. Bisa mampir di sini. Gitu sih. Jadi kalau buat aku sih recommended. Sampai begah ini recommended banget. Jadi gak usah ragu-ragu yang buat tinggal di Bekasi atau di sekitarannya, yang kantor, yang sekolah, yang kampus deket sini, boleh mampir ke sini ya. Gitu. Nah, itu sekarang juga lagi mulai datang-datang nih, mulai rame. Apa kalau habis nonton? Habis nonton dari sini sih lapar kan, nonton 2 jam, 1 jam, 2 jam gitu kan. Nah, bisa tuh.